Salam satu hati, selamat di jalan cari aman. Kali ini pertama tujuh.com di YouTube kedatangan hadiah istimewa dari PT Astra Honda Motor, yaitu udah dibuka. Coklat kayak gini. Kirain kaos atau apa kan? T-shirt atau kan? Terus dapat amplop. Amplop. Amplop seperti ini. Amplop. Ini tentu isinya bukan duit. Melainkan kartu ucapan. Entah kelihatan di kamera pertama tujuh atau enggak, pokoknya ini kartu ucapan. Ditandatangani oleh Bu Isti sebagai HC3 Division Head. Ini benar-benar asli tanda tangan, Bro. Asli tanda tangan, sedikit baik. Asli tanda tangan, ada siapa lagi nih? Ada Pak Irwan, ada Pak Anto, ada Pak Nyoman Kesawa, ada Bu Vera. Terus ada siapa nih? Yang terakhir lupa nih. Vivi ya. Terus banyak ada Om Marvin, tentu ada bos saya, ada Bu Siska ya. Siska Daurika ini yang ngasih rilis biasanya. Terus ini Sis Anggi, ini orang Jogja. Junaidi ini, Bang Junaidi ini kalau nggak salah orang Tasik atau orang mana. Terus ada Mbak Tika. Terus ada Mas Gilang, ada Mang Gilang namanya. Terus ada ini Siska Daurika di sini. Ini Redfin siapa lupa. Terus wah banyak ini. Ada yang kenal Mas Ari, tentu Mas Ari. Terus ini Mas Ari. Ada siapa lagi ya? Banyak pokoknya tim HC3 HM. Terima kasih dapat surat greeting. Terus yang bagus sekali adalah ini tahun kedua pertama sudah mendapatkan tanggalan kalender seperti ini. Kalendernya kalender Honda. Depan ada Honda Scoopy, ada Honda Vario velg emas, ada Honda Sonic kayak gini. Kelihatan enggak, Di? Kalau enggak kelihatan deketin aja, deketin. Aku enggak kelihatan enggak apa-apa. Terus apa sih bedanya kalender dari AHM ini? Kita lihat video berikut ini. Terus kalender ini mari kita buka. Di bagian pertama ada Honda Sonic dengan ada background pemain band ya. Nah, yang bagus menyatu dalam irama bersama hidupkan harmoni keceriaan. Enggak ada yang spesial di lembar pertama. Oke, kita menginjak ke lembar kedua bulan Februari dan Maret dan April. Di sini ada yang unik adalah ini. Ada Honda CBR 250RR, ada Honda CBR 150R, dan pembalap AHRT Astra Honda Racing Team. Ada Om Reza Danika, ada Om Dimas Eki, ada Om apa? Geri Salim, ada lupa yang ini. Nah, kalau ini namanya Mang Irfan, sama orang mana? Ungaran, ya wis. Ini yang unik adalah pada tanggal 30 Maret 2018 ada tulisannya 18 Maret adalah MotoGP Qatar. Jadi kalender ini selain kalender pada umumnya ada kalender MotoGP-nya. Kemudian di 8 April 2018 ada Argentina GP di Argentina. Melaju tanpa henti, melesat lebih cepat, taklukkan semua rintangan. Itu di lembar kedua. Lembar ketiga. Ada yang pakai kamera mahal, ini red kamera atau apa buat sinema. Terus ada Honda CB150R, ada mbak-mbak di sini. Jangan pernah mengenal menyerah untuk terus meluapkan semangat berkarya. Di sini ada dua MotoGP, kalender MotoGP. Lebih tipe ini. Nah, yang pertama adalah 6 Mei di Spanyol, GP Spanyol, dan 20 Mei di GP Prancis. Kemudian di bulan Juni ada 3 Juni, ada MotoGP Italia dan 17 Juni Katalunya, MotoGP Katalunya. Lanjut. Bulan Juli di tanggal 1 Juli ada ini Dutch GP. Dutch GP itu MotoGP Belanda. Kemudian 15 Juli ada Jerman GP, kemudian di 5 Agustus ada MotoGP Ceko di rumahnya Om Karel Abraham yang kayaknya pakai helm NHK nanti. Terus 26 Agustus 2017 ada 2018, sorry. Ada British GP, MotoGP Inggris. Di sini ada Honda Beat.
David, bebaskan ekspresi dan tunjukkan pada dunia. Lanjut di bulan September, 18 September ulang tahun pertamatus.com. Artinya ya, kalau pertamatus.com ulang tahunnya tanggal 22 Juli atau lupa, Juli pokoknya. Juni atau Juli ya, spoiler lali ulang tahunnya blog sendiri lupa. Di sini tentu 11 September itu tahun baru Hijriah di sini. Tapi di sini adalah 9 September itu San Marino GP dan 23 September Aragon GP. Di bulan Oktober ada kejutan, yaitu Thailand GP 7 Oktober, Japanese GP 21 Oktober dan 28 Oktober itu di Australia di Phillip Island. Lembar ini adalah Honda Vario 150. Ada orang menikah. Kebahagiaan adalah ketika bisa saling mengisi untuk meraih satu mimpi. Bulan selanjutnya bulan November dan Desember adalah bulan terakhir. Ini adalah bulan-bulan final MotoGP, yaitu bulan November tanggal 4 November 2018 ada MotoGP Sepang Malaysia. Semoga pertama tujuh bisa ke Sepang, kalau enggak ke Jepang tahun ini atau ke Thailand. Terus di 18 November adalah final paling akhir MotoGP 2018 di Valencia. Udah gitu aja. Di sini ada Honda Scoopy dengan jargon satukan hati bersama meraih mimpi. Ya wes gitu aja. Pertama tujuh mendapatkan kalender MotoGP, kalender dari PT Astra Honda Motor. Salam satu hati. Oke, pertamatus.com mengucapkan terima kasih banyak pada PT Astra Honda Motor. Salam satu hati, selamat di jalan cari aman. Telah mengirimkan kalender ini ke Wonogiri Sukses. Ini lumayan buat kalender. Pertamatus sudah punya kalender ini udah 3 kalau salah. 2016, 2017 dan 2018 ini. Yang pertama dapatnya di Sentul, yang kedua dikirim. Lupa enggak bikin video atau foto, yang ketiga adalah dikirim lagi. Terima kasih Astra Honda Motor. Tim HC3, terima kasih Gusti dan jajarannya. Joss. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa baca www.pertamatus.com. Ada yang punya kalender serupa?